Jonathan E. Jong, Frisi Simanjuntak, aktor kondang serial TV. Horas! Dengan Batak yang sering menonton serial TV, tentu tak asing lagi dengan wajah tampan Jonathan Frisi. Nah, di artikel kali ini, kita akan mengenal lebih jauh tentang Jonathan Frisi Simanjuntak. Isedo! Jonathan Frisi Arklaus Simanjuntak atau yang akrab disapa dengan Jonathan Simanjuntak atau E. Jong merupakan seorang aktor senior kelahiran Pematang Siantar. Ia memulai karirnya sebagai aktor sejak tahun 1999 hingga kini. Sepanjang perjalanan karirnya, ia telah bermain dalam 48 serial televisi dan 4 film. Debut serial televisi pertamanya adalah serial Genie Oh Genie. Di serial ini, dia berperan sebagai bintang tamu bernama Ragil. Bukan hanya berhenti di situ saja, di tahun 2000, ia kemudian berperan sebagai Yadi dalam serial televisi Dewi Fortuna, dan di tahun 2002, ia pun turut memerankan serial TV Siapa Takut Jatuh Cinta. Sejak memerankan film ini, namanya kian dikenal oleh masyarakat luas. Di tahun-tahun berikutnya, E. Jong mulai memerankan 2 hingga 5 serial televisi setiap tahunnya. Tentu saja, ini menjadikan nama E. Jong naik menjadi aktor serial televisi kondang. Di tahun 2009, E. Jong mulai masuk ke dunia film. Film debut pertamanya merupakan film horor yang berjudul Pocong Setan Jompo. Di dalam film ini, dia berperan sebagai Rido, pasangan dari pemeran utama wanita dalam film horor ini. Bak sudah nyaman dengan film horor. Di tahun-tahun berikutnya pun, E. Jong tetap bermain dalam film horor, yaitu Penjaga Gunung Bromo dan Pacar Hantu Perawan. Barulah di tahun 2014, E. Jong bermain dalam film drama romantis Diaspora Cinta di Taipei. Berkat kerja kerasnya, E. Jong masuk sebagai nominasi dan memenangkan beberapa penghargaan seperti 1. Pemenang aktor tersilet dan pasangan sinetron tersilet di Silet Awards 2018. 2. Nominasi asmara tersilet di Silet Awards 2021. 3. Nominasi aktor paling ngetop dan artis paling sosmed di SCTV Awards 2022. Nah, gimana dongan Batak? Makin ngefans nggak dengan pemain FTV tahun 2000-an ini? Dukung terus Jonathan Frisi agar dapat semakin berkarya ya, dongan Batak.